Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke segmen Bicara Fundamental episod yang ke-165 bersama dengan panel tetap kita, Cikgu Yun CTC dan saya Boboy CTC sebagai penyampai anda pada malam ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, penonton tetap kita, jangan pelik, jangan muskil di manakah DJ Pak Su. Okey, DJ Pak Su tidak dapat menghadirkan diri atas sebab kesihatan yang tidak dapat dielakkan. Jadi diharapkan semua dapat mendoakan agar DJ Pak Su dikurniakan kesembuhan yang segera, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan segmen, of course shout out kepada penaja kita segmen Bicara Fundamental ini dikuasakan oleh XM. Sudah tentu ada sebab mengapa lebih daripada 2.5 juta pengguna memilih XM sebagai platform dagangan mereka. XM menawarkan lebih daripada 1,000 instrumen untuk didagangkan, termasuklah forex, saham, komoditi, logam dan juga tenaga. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi mempunyai akaun bersama dengan XM, bolehlah berbuat demikian dengan mendaftar menggunakan link yang telah saya sediakan di pin komen. Dan kepada mereka yang mendaftar buat pertama kali, anda layak untuk mendapatkan $30 no deposit bonus tertakluk kepada terma dan syarat. Seperti biasa juga, kami di CTC FM mengambil kesempatan ini untuk memberikan satu PSA, Public Service Announcement, berkaitan dengan COVID-19. Diharapkan kepada semua penonton dapat mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga MKN berkenaan COVID-19. Ingat tiga perkara: gunakan face mask apabila berada di tempat awam, jaga penjarakan sosial dan always, always, always guna hand sanitizer. InsyaAllah kita sama-sama dapat mencapai sifar COVID-19 di Malaysia dalam masa-masa yang akan datang. Of course itu kita jealous melihat apabila melihat pada negara-negara seperti New Zealand yang baru-baru ini mereka ada share satu gambar di mana penduduk New Zealand dapat menonton perlawanan rugby di stadium yang padat tanpa perlu menjaga penjarakan sosial, kerana mereka baru saja mengumumkan pada 2 minggu lepas mereka berjaya mencapai kosong new cases untuk harian. Bayangkan kalau kita dapat capai di Malaysia. Saya rindu sebenarnya nak buat event CTC FM ni tu. Okey. Kepada dah lama tak berjimba-jimba. Betul tu. Last ujung tahun 2019 kita punya konsert. Lepas tu dah tak dapat bersama dengan penonton kita. Baru tapi tak nak layankan. Ini mungkin hikmah lah kepada kita. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita dapat lagi bersua dalam satu anjuran fizikal seperti itu. Okey. Alright. Kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, jika anda berminat atau ingin menonton segmen-segmen Bicara Fundamental yang lepas, kerana sekarang ni kita ada 165 episod, kita dah ada 164 episod yang kita sediakan, yang kita telah susun baik-baik untuk tontonan semula di website rasmi kami www.tvctc.fm dan tekan segmen Bicara Fundamental. Di situ tuan-tuan boleh tengok daripada episod pertama lagi pada tahun 2017, kita boleh tengok bagaimana Cikgu Yun melihat kepada pergerakan-pergerakan analisa pasaran menggunakan fundamental, dari sudut fundamental. Tersasul saya hari ini. Dan juga kalau untuk lebih mudah lagi nak tengok dekat phone pun senang, bolehlah pergi ke YouTube channel CTC FM. Anda hanya perlu search CTC Jarak FM, dan di situ saya telah sediakan satu playlist khas untuk kemudahan tuan-tuan dan puan-puan tonton untuk buat rujukan, dan insyaAllah sama-sama kita dapat meraih manfaat daripada analisa yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu di CTC.fm. Jadi terima kasih kepada semua yang telah menyertai kita pada hari ini. Kita ada saudara Hai Hans, kita ada bos kita Muhammad Rizal Abdul Latif, kita ada Joe Rizal, kita juga ada Firdaus Muhammad Saleh, katanya salam Cikgu Yun dan Boboy. Waalaikumsalam. Muhammad Firdaus kata, salam Cikgu, apa yang menyebabkan GBP bergerak laju malam ni? Fuh, masuk-masuk terus tanya soalan currency. Ya, ini yang kita mahu. Semangat ni, semangat.
Kita ada Nazrul Izri, katanya salam sedolor Cikgu Yun dan Boboy, salam dari Kancong Darat. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan Boboy. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menyertai segmen kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share agar kita dapat berkongsi manfaat dengan lebih ramai lagi penonton di luar sana. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi like page CTC FM, jangan lupa like untuk dapatkan informasi-informasi terkini dan juga pelbagai analisa pendidikan yang kami sediakan secara percuma hanya di Facebook page CTC FM. Jadi setakat itu saja mukadimah daripada saya, ataupun buang masa saya serahkan kepada Cikgu Yun. Apa khabar Cikgu Yun di sana? Alhamdulillah saya sihat. Khabar boy? Saya khabar baik saja Cikgu. Macam mana dengan keluarga di rumah? Okey, semuanya baik Alhamdulillah. Semuanya okey Alhamdulillah, sihat. Ada update terkini ke bagaimana dengan keadaan di sana? Sudah boleh bersiar-siarlah untuk pergi mencari barang ke? Adakah masih strict atau sudah dilonggarkan sedikit? Kami masih mengekalkan SOP MKN. Tidak ada sembarang bentuk pelepasan seperti mana normal lagi. Kita masih terikat dengan SOP. Lepas tu dalam pada masa yang sama cuma urusan-urusan seperti bekerja masih lagi berjalan seperti biasa. Tinggal lagi SOP yang ditekankan itu memang sangat-sangat ketat lah. Pemeriksaan dan juga apa tu orang kata spot check kan, daripada satu tempat ke satu tempat tu memang sentiasa dilaksanakan lah oleh pihak KKM dan juga pihak PDRM. Dan senang kata SOP kali ni memang PDRM berkuasa penuh di atas segala bentuk aktiviti. Mereka meletakkan sasaran pengawalan SOP itu memang prioriti utama. Pertambahan kes dekat sini ada tapi agak kecil sedikit berbanding dengan sebelum-sebelumnya. Cuma yang membimbangkan adalah aktiviti-aktiviti pekerjaan masih lagi dilaksana. Jadi dikhuatiri ada yang melanggar SOP-SOP ketetapan KKM. Itu yang masih lagi bermain inilah dalam bentuk benak fikiran lah. Adakah PKP ini seolah-olahnya macam tak ada kualiti ya? Betul, Leo. Macam serupa tak bayar PKP. Tapi satu alasan tu bila saya melihat begini, jika mereka tidak bekerja, bagaimana mereka nak mencukupkan komitmen mereka? Itu pun satu alasan juga kita tak nafikan. Cuma itulah, kita bermain dengan risiko lah. Kesimpulan setakat hari ini, di sini memang ada risiko. Tapi dalam pada masa yang sama, keprihatinan masing-masing adalah tanggungjawab masing-masing. Harapnya tiada pertambahan kes yang berat. Itu je lah. Okey. Kita pun mengharapkan di seluruh negara lah kita sama-sama dapat mematuhi, elakkan kalau boleh, tapi kalau dah terpaksa macam cikgu cakap tadi pasal kerja kan, nak bagi makan anak dan isteri di rumah. Jadi kita sama-sama memahamilah. Okey Tok, mari kita teruskan dengan analisa kita untuk minggu ini. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia sidak kami di luar sana. Tidak kira apa jua belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda. Tidak kira apa jua kompos sistematik anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita sekali lagi dipertemukan dalam satu siaran yang ke udara di awang-awangan gentayangan-gentayangan selalu bicara fundamental. Lain macam. Yalah, kita berjumpa pun di awang-awangan kan. Dan bagi memperlihatkan situasi terkini dan semasa tentang pasaran-pasaran financial instrument trading yang menjadi kegemaran anda semua di luar sana. Baik, hari ini 27 Januari 2021, malam-malam ladies night yang agak suram semenjak PKP ni. Tidak lagi kelihatan gadis-gadis berkeliaran. Dan malam ni saya bersama dengan Boboy CTC, engineer kita yang selama ini memancarkan siaran yang terbaik. Sangat mendapat
recommendation untuk mana tiada kesilapan dalam segi pancaran. Pak Su tak ada malam ni, nampaknya Bobo ambil alih. Selalu saya akan berdebat dengan dia, tapi malam ni kita berdua. Baik tuan-tuan, apa yang menarik tak semalam malam ini, jika kita lihat hari besar pada malam ini ataupun di awal pagi nanti adalah Federal Reserve Open Market Committee meeting, ya, mesyuarat Federal Reserve ataupun Persekutuan Federasi Pasaran Terbuka Amerika Syarikat, iaitu yang ini, ya, iaitu suatu bentuk yang ini jam 3:30 pagi nanti, iaitu suatu bentuk boleh dikatakan tindakan berkala dalam ekonomi pergerakan Federal Reserve, terutama American Dollar dalam isu global. Ini adalah suatu second impact ataupun impak kedua terkuat dalam FIT selepas NFP. NFP yang akan datang kita akan jumpa pada 5 hari bulan 2 nanti. Okey, belum ada lagi sebarang bentuk forecast di kalender kilang, forex kilang kita. Tapi apa yang perlu kita lihat adalah malam nanti. Untuk pengetahuan bersama, jika saya lihatkan seperti ini, kategori high impact kita, kita hanya ada Aussie dollar dan American dollar sahaja yang dikategorikan impak terkuat untuk minggu ini ataupun penutup dan minggu ini. Tetapi jika kita melihatkan dari segi bentuk medium impact, bagi memperlihatkan pergerakan pasaran untuk sepanjang minggu, ia masih lagi didominasi oleh 1, 2, 3, 4 dan 5 counter yang masih boleh membantu gerakan walaupun dia medium impact. Common sense-nya, apabila kekurangan high impact, medium impact akan diambil dan memberi rangsangan kepada investor bagi melihat permulaan tahun. So perkara-perkara ini kita dapat saksikan pergerakan-pergerakan pasaran yang sebegini. Nah, yang copang-camping nampak kala-kala begini. Yang saya perlu menarik perhatian saya adalah yang ini. Yang ini, ini. Besi kuning ni. Gitu, ini saya buang dulu. Of course cikgu, besi kuning. Of course. Saya tak nafikan lah sebab saya mendapat banyak pertanyaan ataupun permohonan ulasan tentang situasi metal pada malam ini. Nanti saya akan sharekan metal kita di mana dan kenapa dolar terlalu kuat ni, dolar Amerika, dan kenapa indeks Amerika ataupun stok SP500 kita jatuh teruk sekarang ni. Nampak, ya, jatuh teruk. Jadi kita lihat dulu kita punya kalender. Okey, saya pergi kepada persekitaran medium impact. Medium impact untuk kita lihat bagi kategori 25 hari bulan Januari sehingga kepada 29 hanya memperlihatkan banyak dari segi bentuk garapan-garapan ucapan, ataupun pembentangan permulaan tahun terhadap central bank seperti ECB yang telah pun hari Isnin dan Selasa memulakan bicara mereka, dan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia terutama bagi kategori investor adalah ni, press conference jam 3:30 pagi. Menarik untuk press conference FOMC ini, 3:30 pagi awal nanti, dia akan membicarakan tentang FOMC, iaitu satu persidangan di mana Federal Reserve akan mengambil ketetapan tentang tindakan ataupun pergerakan mereka bagi tahun 2021 terhadap Amerika Syarikat, terutama khususnya terhadap pandemik. Dalam kategori geografi politik, itu dalam kumpulan kategori geografi politik ini di bawah kuasa pentadbiran, itu kuasa Joe Biden, nanti lain cerita dia. Tapi ini di segi bentuk penstrukturan bank-bank pusat ini adalah tentang kawalan pergerakan ekonomi mereka, terutama kategori inflasi satu ataupun CPI ni, CPI macam ni, macam pagi tadi kita nampak Aussie dollar kuat ni, inflasi dia meningkat 0.9, 0.7. Ini cukup untuk meroketkan AUD, menjatuhkan dolar. Tetapi pergerakannya tidak sekuat seperti mana FOMC. Tapi ini cukup sangat baik. Biasanya bila inflasi yang tinggi macam ni, dia akan memberi positive sign tentang ekonomi akan baik dan AUD USD khususnya akan mendapat bid. AUD JPY akan dapat bid. GBP AUD akan dapat ask ataupun supply. Itu bahasa teknikalnya, dan ataupun dipanggil sebagai sell dot dot, ha gitu.
Ni kalau jadi macam ni, CPI yang kuat macam ni common sense-nya dia akan berpanjangan untuk tempoh minggu ataupun hingga ke bulan depan. Ini satu potensi yang cukup kuat. Jadi AUD pada saya adalah mata wang komoditi yang sangat sesuai untuk dibida dan dibeli bagi jangka masa long term setakat ini berbanding US dollar. Okay, alright. So dalam bentuk FOMC yang kita lihat, soalan saya share kat sini sedikit ya tuan-tuan, sebab sekejap, oleh kerana kita tak banyak sangat high impact, saya akan skip-skip untuk saya pilih beberapa bentuk saja yang untuk kemudahan bersama. Kita tengok sekejap pada kepada hari ini, awal pagi nanti FOMC ni. Okay, dalam kalender yang kita dapat lihat di sini, dalam Board of Governors of the Federal Reserve System, dia dah nyatakan untuk sepanjang tahun 2021. Ini adalah tarikh-tarikh yang trader boleh marking, boleh nampak ke dalam kalender masing-masing. 26-27 awal pagi nanti, sebab Amerika lewat 12 jam dengan kita. Jadi kita dah Khamis, dia masih lagi hari Rabu. Right? And then bulan Mac, bulan April, bulan Jun, bulan Julai dan bulan September. Baik. Untuk perhatian yang paling penting adalah jam 3.30 pagi. Jadi sesiapa yang tahajud sebelah pagi nanti atau munajat, bolehlah nak tekan-tekan click trade. Yang 3 pagi tu dia punya press conference. Yeah. Yang sebelum tu dia punya statement. Statement ni dia statement release. Statement release ni dia akan publish dan common sense ni dia akan edarkan untuk analisis-analisis ekonomi, terutama daripada mereka yang di kalangan investor akan dapat ni melalui fund managers. Dan so dia take time jugalah market untuk react sebab dia dalam bentuk statement. Okay. Statement dan fund rate ni juga akan react sebab federal fund rates ni yang 0.25% ni, dia yang bawah ni. Yang bawah ni, nampak ni. So, ini akan memberi pergerakan yang cukup kuat terhadap dolar jika dia ditambah atau dipotong. Yang ini, 25% ni. Okay, so yang ini. So, forecast hanya perlukan 0.25% dan ia kekal. Dan jika ia kekal 0.25%, ini bermakna statement di peringkat atas ni tiada sebarang perubahan besar. Nak fahamkan senang je. So biarkan dia release dulu jam 3 pagi atau setengah jam pertama itu untuk market digest terhadap statement ni, dia akan publish. Dia akan viral, mesti viral. Boleh tengok di CNBC, boleh tengok di Bloomberg Economic, dia akan keluar statement ni semua. Dia akan share kan. Okey, sebab reporter kan dapat dulu. Tapi yang paling penting adalah yang ini, 3.30. Sebab 3.30 ni dia ada live. Dia ada live conference ni. Bila live conference, dia akan berhadapan dengan Q&A daripada fund managers, daripada penganalisa ekonomi tentang keputusan statement yang dilakukan pada jam 3 pagi ni. So, ini sangat volatile ni market. Sangat volatile. Okay, saya ringkaskan lagi tuan-tuan. Untuk melihat FOMC ni, sekejap saya pergi kepada kepada ni pintu buat apa salah. Saya ambil yang senang lah, yang senang nak conteng kan. Macam ni saya senang conteng. Ni saya senang conteng kalau macam ni. Nampak simple lagi kan. Okey, untuk FOMC ni yang paling penting yang kita nak jaga adalah okey, kategori FOMC ni yang pertama kita nak jaga adalah yang satu sekali tentang economic growth. Ada typo sikit cikgu, ekonomi buat eco growth pula lah saya, GROWTH. Okey, eco growth ni dia terbahagi kepada banyak jenis. Tapi yang paling penting adalah inflasi. Itu sangat penting. Inflasi ni kategorinya adalah CPI. CPI. Okey. Besarkan sikit. Okey. So, untuk dapatkan perkataan ni atau cerita pasal ni, dia berhadapan dengan ni, Q&A ni. Faham tak? Jadi, kalau kata dari segi meeting ni, dia akan keluar dekat press releases, speech, testimony, calendar, video dan conference ni ada keluar perkataan kat sini. Okay. So kalau kita klik macam ni, conference ni akan berada dekat sini. Nampak?
section apa? Ekonomi lah. Dia keluar ekonomi. Okay, so dia akan keluar dia punya jadual. Nampak 1 bulan 12, 12 bulan 2 akan ada lagi conference. So bila kita masuk table ni, kita akan nampak, okay, ni buat FOMC, semua ada, semua ada kat sini. So boleh nampak live conference tu. So kita kembali kepada apa yang saya nak highlight. Traders, federalreserve.gov website tadi. Betul. Mana tadi? Dia hilang. Okay. So so tuan-tuan, dalam economic growth CPI ni, inflasi ni, dia kena cakap, jika kita tunggu, kita kena fahamkan soalan dia. Jika dia mengatakan bahawa ekonomi adalah membangun, membangun ni maksudnya ada gaining ataupun ada peningkatan kan. So yang ini USD adalah kuat. Faham? Okay. So USD kena buy kat sini. So you need to buy. Selesai kat situ. Right. So selesai about yang ini. So bila sebab ini tidak akan dia publish dekat dalam statement. Ini akan lebih bergantung kepada Q&A dalam press conference. Kita ingat, kalau Jeremy Powell, dia bercakap tentang our growth ekonomi dan inflasi kita sedang membangun dan kita sedang mula untuk membina, ada positive sign, maka dollar memang kuat. Oh, itu statement yang perlu kita, yang kena pastilah. Fahamkan. Ya, dalam tempoh masa segera, semasa Q&A sedang buat. Okay. Dan berjalan, kita boleh dengar. So market akan volatile dan akan berlaku. Itu yang market pertama. Market akan react instantly after statement tu lah. Okay. Itu satu. Yang kedua, apa yang perlu kita kena buat, kita kena dengar adalah, jika program QE, quantitative easing ini, dihentikan. Quantitative easing dihentikan atau dikecilkan. Okey, boleh faham tak maksud dikecilkan kat sini? Beza dihentikan dan dikecilkan. Reduce lah. Ah, betul. Ini bermakna printing duit, alamak hilang pula. Kejap. Okey. Nombor 2 tadi kan? Okey, okay. Ini bermakna printing USD akan menguncup. Betul? Okey, mungkin ni soalan ni agak noob lah. Tak apa. Boleh tu explain secara ringkas berkenaan dengan quantitative easing. Okay. Apa yang berlaku sebenarnya apabila ianya diadakan? Okay, QE ni adalah program senang kata cetak duit, cetak USD untuk support growth. GROWTH. Okey, growth yang saya cakap tadi. Growth ni banyak jenis. Seperti jika dia lihat inflasi jatuh. Okey, inflasi jatuh bermakna padang barang banyak tapi duit tak ada, kan? Ada duit tapi barang pula pengeluaran tak ada. So dia nak check and balance. So kita ringkaskan lagi. QE ini adalah suatu program di mana central bank memberi dana. Okey, dia beri dana kepada banyak sektor untuk support ekonomi dia. Macam dia bagi pinjaman, kadang terbitkan dalam bentuk bond. Okey, dia bentuk bond, kemudian dia edarkan kutipan duit tu untuk perkembangan ekonomi tempat dia dalam negara Amerika. Itu maksud dia. So contoh, dia nak terbitkan bond sebanyak $10 trillion. $10 trillion maknanya 10,000 bilion, betul? Okey. Kemudian dia nak pinjam duit daripada siapa? Contoh pada Jepun. So Jepun kata, okay, saya beli bond ini 10 trilion dengan harga katalah $1 satu unit. Okey, selesai, dapat. So bila dia keep on
bagi nilai sebanyak tu dan bond Amerika berada di pasaran bergerak untuk sampai kepada 10 trilion tu dia ambil masa kan, dia akan bagi phase by phase, dia akan bagi sikit 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 sikit. Tiba-tiba dia kata kita dah cukup, duit kita kat tangan dah cukup, kita dah boleh apa ni menjana membantu pembangunan ekonomi di Amerika. So program ni dia kecilkan atau dia stop. Okay. Okay. So ini akan jadikan goal roket. So ini statement yang boleh keluar dalam Q&A pukul 3 pagi lagi. Boleh. Saya rasa boleh. Memang boleh. Sebab kena ingat. Goal eh. Tengok goal, kalau ini dipanggil sebagai, fahamkan, ini ayat yang kena dengar. Taper. Taper. Okay. Taper. Kalau bahasa bahasa dokumentasinya dipanggil tapering. Dekat dunia yang buat program QE, cetak duit ataupun bagi cetak banyak bond, jual untuk dapatkan semua apa ni, suntikan kewangan investor adalah Fed, BOJ, ECB. Tiga je. Yang terbaru berkemungkinan Bank of England jika perlu. Lupalah England no longer part of ECB eh. Ya, no wonder lah. Okay. Lupa pula. So kita ketepikan BOE. Tiga ni je. Satu, dua, tiga. Baik. Malaysia tak ada. Bank negara tak ada. So bila dia taper program ni, bermakna Federal Reserve tak nak keluarkan lagi bond yang banyak, tak nak lagi offer apa ni, pemilikan bond Amerika, iaitu nak pinjam duit sebab nak guna untuk keperluan ekonomi growth mereka kerana kedudukan kewangan mereka dah kira okey. Ini bermakna mereka takkan lagi offer QE program kepada mana-mana central bank yang lain ataupun investor lain. So dia akan sama ada berhentikan atau dia kurangkan. Kalau dia tak berhentikan pun tak apa, tapi dia kurangkan. Contoh, contoh nilainya tadi 10 ribu bilion. Katalah 10 bilion seminggu. Tak. Setiap seminggu Federal Reserve akan terbitkan 10 bilion bond. Itu maksud dia. Sekarang boleh faham tak? Okey, okey. Okey, dan 10 bilion ni dilanggan, dibeli atau dilanggan, katalah oleh Bank of Japan yang beli. Okey? Contoh, siapa lagi beli? Katalah JP. JP Morgan. JP, oh, okey. So, okay. Contoh, okey. Siapa lagi? Katalah Pak Arab kaya. Pak Arab terlebih kaya. Terlebih kaya. Okey. Setiap minggu 10 bilion. Diterbit, beli. Beli. Dan ini ada interest. Ini ada persen lah, katalah 2%. Contoh keuntungan dia berapa lama? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun dan seterusnya. Tapi yang famous adalah 10 tahun. 10 tahun adalah bond yang paling laris Federal Reserve. Bila diterbitkan bond 10 tahun, common sense-nya memang habis dilanggan. Berbeza okay. Dengan 1, 2, 3, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okay, so masa bila dia nak macam mana cara tadi tu goal kita ni boleh terbang lebih tinggi jika nanti malam Jerome Powell cakap, apabila dia kata taper will, katalah ni example ya, will be on the card. Contoh, cukup, dia belum start tapi dia kata yes, taper will be on the card. Maknanya penguncupan, penguncupan yang ini, boleh nampak ke saya tunjuk ni? Ni penguncupan, katalah contoh 10 bilion seminggu ni, daripada 10 B dia potong. Okay.
Makin tak muat tu tu. Tak apa, tak apa. Saya lebih suka macam ni. Katalah 10 B tadi, kan sepatutnya seminggu kan? 7 days kan? Okay. 10 B tadi, dia taper jadi 5 B. Dia keluarkan juga, tapi dia kecilkan jadi 5 B. Hmm. Maka di saat itu, emas akan skyrocket. Ni, goal kita ni. Ni. Tok boleh jelaskan apa relation ni, kenapa emas? Okay. Pada balik. Okay. Kenapa emas? Soalan yang bagus. Sebab macam ni, non-yielding asset. Okay. Emas ni dipanggil non-yielding asset. Non-yielding asset ni dia tidak ada dividen. Dia tak ada dividen. Okay, dia tak ada dividen. Lepas tu, dalam pada masa yang sama, dia adalah safe haven option. So, investor, jika dia nak lari daripada kerugian kerana keadaan ekonomi tak menentu, dia akan park duit dia dalam bentuk, katalah, deposit atau pemilikan sementara terhadap pemilikan emas. So, okay. So bermakna, so bila dia beli emas, dia park, dia simpan dekat Fort Knox ke, dia simpan dekat Swiss Bank ke mana ke, dan tempat mana-mana tempat lah yang ada simpanan yang berbentuk fizikal ni, tak ada sebarang kerugian. Katalah dia beli setahun, 10 tahun lagi baru dia keluarkan pun, dia beli sedola segram, dia dapat balik pun sedola segram. Sama. Oh, okay. Berbeza dengan bond. Tadi saya kata ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, sehinggalah 10 tahun. Dan ada yang paling hebat 15 tahun. Yang terkini, yang paling lama adalah 30 tahun. Okey, 30 tahun ni, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun dan ke 30 tahun, dia ada dividen tadi kan? Contoh ada 2%. Okey, so cukup 30 tahun ni dapat 2% keuntungan. Betul? Cukup setahun dapat 2%. So ini kan lebih untung. Faham tak? Buat apa dia nak beli emas? Faham tak, boy? Paham tu. Cuma bezanya adalah program QE adalah program di mana sesuatu ekonomi negara tersebut perlukan suntikan kewangan untuk digunapakai bagi membantu perkembangan ekonomi dalam negara, terutama inflasi. Nak cover inflasi. Itu satu. Okey, so berapa harga emas kejap? Ini apa banyak sangat cacing kerawit ni. Saya pun pening lah tengok banyak cacing kerawit ni. Jadi saya ambil satu harga yang baru. Cacing kerawit. Aduh, sendiri punya cap pun pening. Ni. Okey. Jadi, okey, kita besarkan sikit. By the way, kepada tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang anda lihat di skrin anda sekarang, Cikgu Yun menggunakan platform MT4 daripada XM. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendaftar akaun bersama XM, bolehlah tekan link yang telah saya pin di ruangan komen. Okey, cukup. Saya lebih suka ada warna sikit lah supaya saya senang nak baca kan. Bukanlah betul warna tapi pening tengoklah bukan tak ada colour. Kalau macam Abang Lan dia memang perlulah sebab dia rabu warna. Dia memang dah tua memang macam tu. Jangan marah lah, gurau-gurau. Lama tak jumpa dia. Alright. So, jika saya kena cakap apa, kita letak the connection antara emas dengan bond. Okay bond. Saya melihat daripada carta yang ada sekarang ini dengan situasi yang kita tengok di sini, ini macam mana emas nak jatuh dan tadi macam mana cara USD nak naik apabila yang saya jelaskan yang pertama tadi, Jeremy Powell menjelaskan kita sedang dalam membina semula ataupun ekonomi sedang mula membangun semula. The growth economy is there. Walaupun pandemik, kita boleh untuk membangun. Maka dolar akan support. Dolar akan support, akan dapat beat. Emas akan jatuh lagi teruk. Lagi bawah. So, itu risiko dalam FOMC malam ni yang saya dah fikirkan. Dua perkara ni yang saya akan tunggu yang paling penting lah pada apa yang saya nampak. Tentang tapering terhadap QE program mereka yang memang sedang dia jual bond sekarang, sama ada dikuncupkan
dikecilkan atau dihentikan. Yang kedua, ia ekonomi Amerika dalam keadaan yang membina dan kita dalam proses untuk membina semula ekonomi, maka emas akan jatuh, dolar akan semakin tinggi. Dia akan jadi reverse terbalik. So kalau ni dua statement yang perlu kita kita kena dengar. Apa, look forward, yeah, lah, look forward untuk Q&A 3 pagi nanti. Ya, yeah, betul. Jadi saya bukan semua orang mungkin mampu nak menangkap, tetapi pada mereka yang trade, macam saya pun trade, kecil-kecil pun saya trade. Benda ni sangat penting pada saya. Sebab kita boleh melihat dia punya efek itu pada masa tersebut dan potensi untuk kita bawa hingga kepada peringkat the next 24 hours ke depan. So, the first impaction itu adalah tindakan terbaik untuk memulakan suatu trend. Itu jelas. Okey, sekarang emas tengah jatuh kan? Okey. Emas jatuh disebabkan kita tahu situasi ini disebabkan ini. Stok juga sedang jatuh. SP500 juga sedang jatuh. Pan saya kata, banyak kali saya kata, dia bergerak seiring. Yield juga sedang jatuh. Yield ni kalau kita tengok, kita tengok dekat sini. Yield ni adalah perbendaharaan. Macam kat sini ada yield. Tengok, perhatikan. Yield. Mana yield. Wall Street 30 Index. Ni ada satu ni. Ni ada satu. Kalau kita faham, seronok kita ni. Nampak? Tak ada yang naik bang, semua jatuh. Semua okay. Bergerak seiring tu. Ya betul, nampak? Yieldnya jatuh. Yield inilah saya kata tadi, bond 10 tahun, setahun hingga ke 30 tahun. Tapi ini 30 tahun, 30 Mac, 30 tahun. Untuk kontrak sehingga Mac 2021 hari bulan 3. Okay, saya ringkaskan lagi supaya tuan-tuan senang faham. Nampak kan? Nampak dia semakin jatuh kan? Selesai. Okay. So, tengok dollar index semakin naik. Dollar semakin naik tinggi. Okay. So, adakah chart ini memberi petanda pada kita bahawa emas akan semakin jatuh? Betul tak, Boy? Soalannya. Betul. Okay, salah. Okay. Saya ambil semula emas saya tadi. Yang ini. Baik. Perhatikan betul-betul dekat emas ni. Apa yang tuan-tuan nampak dekat emas? Trend dia menurun. Okey, lagi? Lagi apa? Saya tak dapat tangkap. Okey, saya bagi panduan lah. Okay. Saya bagi panduan. Saya dapat melihat DC, dari kategori intraday kita setakat ini, dia membentuk satu pattern yang, dan pattern itu dipanggil sebagai pennant pattern. Contoh, okay. Ni saya mengajar geng Pak Haji tu lah yang saya cakap dengan Pak Su tu kan. Kita, okay, apa yang kita nampak? Tak nampak apa-apa tu. Penat betul lah korang ni, tak nampak apa-apa. Geng Pak Haji. Okay, apa saya buat? Okay. Selalu saya akan suruh dia melukis. Okey, ambil satu, tarik yang atas, pergi yang bawah. Nampak? Nampak. Oh, dia tak lepas lah tu. Confirm tak lepas? Confirm? Confirm tak lepas. Bermakna dia nak turun ke naik? Dia nak turun. Satu pattern. Kedua, adakah turun dia itu penurunan yang kita confident? Okey, ambil kawan dia sebatang lagi yang paling rendah. Okey, untuk lepaskan dia di sini. Besarkan sikit. Nampak tak dia? High low. Ni kalau Nazrul dia suka kira ni. Ini wave. High low, lie low. Confirm. Low, high. Confirm. Pening saya tengok cakap dia. Tidak pula tu. Itu betul apa yang dia cakap tu betul. Okay, ni apa yang saya ajar pula pada geng Pak Haji tu. Nampak tak tu Haji semua nampak tu? Ini lepas tak lepas. Ni yang paling rendah sehingga kepada trend yang terakhir sebelum yang selesai. Jangan yang belum selesai. Kan? Yang selesai mana? Di sini. Besarkan sikit. Nampak tak ni? Boleh nampak ke saya tunjuk ni? Nampak selesai tak? Ni. Terkini dan ini yang terbaru melepasi. So, ini dipanggil sebagai... Okay, ini nak persiapan kita FOMC eh. Faham eh? Tahu tak? Ni tengok banyak yang bertanya pasal emas kan? Saya ceritalah pasal emas. Apa?
macam mana lagi ya? Triangle. Bahasa orang putih. Triangle pattern. Oh, triangle. Triangle pattern. Yalah. Ha, triangle pattern. Kecilkan sikit. Kecilkan lagi. Nampak tak triangle pattern ni tiga segi ni? Nampak? Kan tiga segi ni, nampak? Okey, okey. Okey, ini dekat cantumkan dah macam ni. Gitu. Triangle. Kan nampak tu tiga segi. Besarkan sikit. Baik. Triangle pattern ini, sesiapa yang belajar CSP, candlestick pattern. Candlestick pattern, okey. Okey. Ini membentuk satu trend yang dipanggil sebagai Pennant bearish. Pennant pula. Salah. Je pennant macam mana? Dia tak boleh hilang lah. Saya dia ada N rasanya sebelum T. Okey, sini kan. Pennant bearish. Ni kan. Ni triangle pattern tu atas, ni pennant bearish. Sudah jarang saya dah buat ni selama ini. Dulu saya rajin buat. Pennant bearish. Okey. Apa yang dinamakan pennant bearish? Pennant bearish adalah apabila chart di dalam triangle pattern ini terkeluar daripada kolom ataupun pattern triangle ini, dia terkeluar. Ini terkeluar kan? Saya besarkan sikit. Ini terkeluar ni dan dia bergerak secara agresif. Okay. Bila bergerak secara agresif dalam keadaan yang dipanggil sebagai deep dive. Nampak tu? Kalau elliptic wave panggil impulsive wave lah tu. Itu bahasa dia lah, ni bahasa saya lantak. Impulsive wave betul, tu betul. Okey. Ini agresif. Agresif ni maknanya dia bergerak secara kuat untuk terus trending. Tak ada sebarang bentuk correction. Faham tak? Correction wave ni bagi correction ni. Tak ada. Okay. Dan wave, kalau dia nak batalkan deep dive ni ataupun dive down ini, dia perlu masuk semula dalam pattern. Tapi dia tak boleh masuk, dia tengah jatuh. Ini dipanggil pennant. Okay, pennant bearish ni memberi sign up jelas bahawa ia adalah continuation terhadap trend yang jatuh. Ingat, continuation. Macam mana nak cakap continuation ni? Macam mana jatnya? Sekejap. Continuation. Okay, betul tak? And lower. Ha. Okay, ni kat bawah sini. Ni. Ni yang seketul ni nampak ni? Dia sedang jatuh. Baik. Dan apabila dia sedang continuation trend lower yang sedang bergerak ini, dia bukan bersifat berterusan. Dia bersifat sementara. Oh, okay. So, tuan-tuan, FOMC ni dia boleh terbalikkan balik chart ni. Tapi ini adalah triangle pattern yang diberi nama pennant bearish dan dia adalah signal jelas tentang kejatuhan yang dalam dan agresif sifat dia. So, kejatuhan ini akan berpanjangan. Sehinggalah FOMC nanti berkemungkinan baru dia akan memberi reaksi. Lihat betul-betul. Satu support, siapa belajar support? Ni dah ada support. Kan? Jelas boleh nampak kat situ. Satu, tiga support, kali. Dua support. Ya, ni satu dah batal. Sedang dua ni kalau batal, free fall ni. Atas sikit. Ni free fall ni. Nampak? Support dia. Masuk. Masuk. Ni nampak ni free fall ni. Kat bawah ni 1805 ke 1804. Ataupun 1800 lah cincai. Kan? Okay. Betul tak boleh? Ni dia punya sasarannya adalah untuk mengejar 1805. Ini bawah sini. Okey. Ini kita sasarkan di FOMC. Yang ini. Lihat. Dia sedang mencabar yang 1805. Sedang 1832 kan? 1832. Ni, betul eh? Ha, ni ha dia. Dan sekarang sedang dicabar. Dah lepas dah boy. 811. Sell boy, sell cepat. Masuk. Sell kuat. Ambil kau ubat.
Baik tuan-tuan, triangle pattern pattern bearish adalah continuation trend lower yang agresif. Tu sifat dia. Dan dia adalah signal yang jelas bahawa trend ini adalah trend yang downtrend. Okey, tapi sifat dia adalah sementara. Dia sementara. Kat sini. Cakapnya boleh faham tak? Boleh, dan boleh faham. 1832 ini sama dengan 1 dan ini sedang dicabar hebat. Dan jika dia gagal untuk bertahan, maka free fall 1805 on the focus. Alright? 1805. Dan semua ini boleh berlaku selepas waktu Q&A pukul 3 pagi nanti. Yes. Dan memang kita tunggu ni untuk FOMC. You boleh drop sampai 300-400 pip lagi rendah. Dan on the clear picture lebih... Alamak, dah tak boleh tengok, boy. Hepah lah. Tapi tuan-tuan, okay, kita kembali kepada kita punya FOMC yang ini tadi. So, kesimpulannya, kita ulang semula pembelajaran kita malam ini. Ini dalam press conference 3.5. Yang pertama, perhatikan QE untuk taper USD, iaitu pengecilan, okay, bond skim. Nak cakap. Okey. Ingat ni ayat ni pengecilan. So yang ini adalah gold skyrocket. Kakak ni faham boy? Faham tu. Okey, simple. Kedua. Jika Fed kata USD, sorry USD pula. US economy on the track, growth, G-R-O-W-T-H, iaitu membangun. Nak besarkan sikit, tak muat. Tak apa, dia besarkan sikit. Okay, membangun. Ini bermakna USD fly high. Sekarang boleh faham tak? Saya punya ringkasan. US economy on the track, growth. Okay. Okay. Dia ringkas tapi jelas, okay, untuk apa yang kita fahamkan mengenai FOMC yang akan berlaku tak lama. Pegang dua ni insyaAllah tuan-tuan. Move market ni akan move sangat-sangat bagus lah sebenarnya tu. Memang bagus. InsyaAllah dia bagus. Bagus pada saya tu bermakna ratusan pip. Jika mereka yang mempunyai money management yang baik, memang ratusan pip dalam memang dia punya reward. Dan risiko dia, mereka yang mengamalkan apa ni, pending order, tu risiko dia, pending order. Okay, dan dalam pada masa yang sama, market volatile sebegini, perlu mereka ataupun kita yang mendengar Q&A itu memahami apa yang dibincangkan. Sebab saya menggalakkan tindakan di peringkat awal adalah yang terbaik dalam mengikuti trend ataupun mengikuti impak tindakan pertama, iaitu 3.30 pagi tu. Jika kita nak tunggu selepas esok pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya selepas 24 jam tu pun boleh, tak ada isu, boleh. Cumanya kena bijak mengambil setup masing-masing lah untuk pergerakan dan kena faham keseluruhan apa yang dibincangkan oleh Federal Reserve. Ingat, FOMC ini dia berbeza, ya, berbeza dengan ini ya. Di atas sini. Dia sangat berbeza dengan pandemic. No. Oh, pandemic. Dengan pandemic stimulus yang berharga 1.9 trilion. Ini stimulus Biden yang di baru diumumkan oleh Biden lah. Yeah. Yang akan dipropos saya tu. Ya betul. Ini akan dilaksanakan pada March 2021 melalui vote Senate. Why?
Tapi kalau telinga mesti penuh kan, tak boleh tak penuh. Bagilah papan besar mana pun mesti penuh saya tulis, tak tahu kenapa. Kalau yang dekat road tour penuh. Yang ini berbeza. Yang ini kita tunggu bulan 3, kita perlukan vote daripada Republik dan Demokrat. Jika Republik membantah atau kekurangan undian dalam sokongan kelulusan, maka Biden akan gunakan kuasa veto sebagai presiden untuk luluskan juga. So kesan ini sangat kuat terhadap emas dan sangat kuat terhadap stock market. Nah, ni dah cerita lain. Ni belajar $30,000 punya satu sesi. Beza dia. Gitu. Okey, kita ringkaskan lagi supaya yang okey boleh nampak tak? Nampak tuan-tuan triangle pattern bearish dan kenapa dia jatuh? Okey, dan kita kecilkan sedikit. Tengok kita punya bond kita juga semakin jatuh, nampak? Ingat yield yang jatuh rendah, emas akan ikut jatuh rendah. Kena faham. Okey. Tengok kita punya SP500. Ni pun jatuh rendah. Cantik tak belajar? Senang tak belajar dengan saya? Susah ke? Mudah tu, mudah difahami. Oh, tapi entahlah saya ni. Kenapa garu kepala tu tu? Nampak ke? Tidaklah gitu. Baik. So, persiapan kita untuk malam ini, sebab saya mengambil besi kuning ini kerana daripada tadi lagi mereka bertanyakan tentang segmen malam ni. Tok Yun tolong ulas besi kuning boleh? InsyaAllah saya ulas. Kita pun dah buat apa polling pada episod pertama 2021. Okay. 49% penonton Bicara Fundamental memilih gold sebagai pair pilihan untuk tahun 2021. Jadi memang pilihan yang terbaiklah untuk diulaskan cikgu pada malam ni. Nyam. Okey. Baik, kalau kita lihat sasaran daripada emas kita, kita ambil pendekatan yang pertama tadi. Pertama iaitu taper ataupun penguncupan program quantitative easing ataupun pengecilan terbitan bond, kan? Betul eh? Betul. Untuk emas skyrocket. Saya kalau tengok dari segi ni, kena ambil yang baru ni, dah cempang-camping ni. Teng. Sekejap eh. Ambil lagi. Wah, ini lagi dah cempang-camping. Okey, saya mengambil pilihan untuk ini jika ditakdirkan lah QE tu dikuncupkan terbitan bondnya, maka saya mengambil pilihan emas untuk skyrocket kepada paras baca 50.01880-1881 yang ini. Ini bacaan saya, sasaran saya lah. Maknanya reversal berlaku, retracement berlaku 1880-1881. Ini sasaran saya. Jika QE program dikuncupkan dan taper berkemungkinan dilaksanakan, dia cakap berkemungkinan dilaksanakan pun dah cukup, insyaAllah dia akan bantu untuk terbangkan emas. Walaupun dia perlahan, tak apa. Lagi-lagi kalau dia kata ya, we will tap, kita akan taper, kita akan kecilkan terbitan mungkin daripada 10 bilion kepada 3 bilion, kepada 7 bilion. Confirm dia cakap ada perkara itu, insyaAllah buylah emas tu semula. Memang emas akan replace balik terbang. Ini dipanggil sebagai dipanggil apa ya? Ini dipanggil sebagai kuasa kerajaan, geografi politik. Okey, dan lagi satu saya nak maklumkan tuan-tuan. Ni sasaran mana tadi? Ha, 1881 ni banyak ke sikit boy pada sekarang? Kira sikit. Lebih kurang 710 pip ke atas. Habis yang tengah sell semua patah. Maka trend akan berubah menjadi bullish. Gold jika berlaku QE taper, maka trend bearish ini akan berubah kepada bullish, insyaAllah. Untuk seketempoh beberapa ketika lah. Sebab dan tetapi untuk makluman, ini dah jelas ya, triangle pattern bearish ni jelas. Dan kita pun saya dah jelaskan bahawa di saat ini memang emas sedang dalam keadaan yang dive down rendah. Dan kita tengok trend menurun ya. Ya betul. Dan kita tengok ni pun kita dah maki touch, tapi dia reverse. Tak nak jatuh. So maksudnya continuation trend lower ni boleh faham ya? Sebab sementara boleh faham ya? Kita perlukan yang ini. Ni 18.32 ni. Pegang nombor ni insyaAllah.
tembus tak? Dia kalau dia tembus, free fall ni ke bawah lagi ni, insyaAllah, ke bawah. So bermakna memang gross ekonomi di Amerika dalam keadaan yang sedang membina walaupun dalam pandemik. Inflasi terkawal, job kerja baru pun banyak dan mereka boleh survive. Kemudian ada lagi suntikan keuangan untuk bantu IKS dan juga penduduk bertaraf sederhana. Kemudian ada lagi bantuan sokongan gaji $1,400 sebulan oleh kerajaan Joe Biden. Ini semua memberi kekuatan kepada dolar, maka emas akan semakin rendah dan rendah dan rendah. Senang ke? Susah ke? Faham ke tak faham? Senang, senang. Tak adalah senang tu. Faham, faham. Well, faham. Jelas lah. Daripada CSP yang untuk tunjuk tu dan juga statement yang kita look forward untuk Q&A jam 3 pagi nanti. Sedar tak sedar tu sekarang kita dah hampir ke penghujung segmen tu, lagi 4 minit sebenarnya. Oh ya, yeah. So saya ingat lagi 4 minit kita boleh inilah, boleh buat ucapan. Sebenarnya ada soalan. Alamak. Tapi soalan ni saya tak tahu sempat ke tak untuk dijawab. Okay. Mungkin Tok mana tahu boleh Tok boleh explain dalam satu explanation yang ringkas ke. First kali kita ada Afiq Ar-Ridwan katanya salam baru sampai rumah. Hujan baru berhenti. Wow. Dari mana? Sampai-sampai rumah terus buka bicara fundamental. Terima kasih. Tepuk sikit tu Afiq. Yeah. Terima kasih kerana beri sokongan kepada segmen kita. Tahniah, tahniah. Okay. Soalan daripada Naim Daniel katanya salam cikgu. Adakah QE pengecilan akan dilakukan di masa rate 0.25 sekarang ni, adakah terlalu awal? Kalau okay, ikut apa yang cikgu explain tadi, memang boleh berlaku ke cikgu sekarang? Boleh. Daripada apa statement pukul 3 pagi nanti. Okey, saya tambah satu lagi. Sempat ya satu minit ni? Oh, sempat. Okey. Kat sini, saya tulis ni. Fed Reserve ni, Mr. Powell, fahamkan dulu ya, pada siapa yang tadi, Naim eh? Naim. Ah, Naim Daniel. Huh, nama dia macam artis. Oh, nak sayang, boleh nak sayang. Dia terkenal dengan nama Ultra Light Dovish USD. Ni. Federal Reserve di bawah pentadbiran Powell, gelarannya adalah Ultra Light Dovish USD. Ini bermakna pentadbiran mereka memang dah nampak dolar sukar untuk menguat. Apa yang dia boleh buat adalah membina keseimbangan. Itu sebab saya, kesimpulan keseluruhannya, saya tak nampak dolar dalam keadaan yang kuat. Makroekonomi dolar sebenarnya memang lemah. Keseluruhannya memang lemah. Suntikan mereka untuk bertahan lebih kepada suntikan keuangan, stimulus, stimulus dan stimulus. Itu yang banyak membantu mereka survive, iaitu cetakkan duit istilahnya. Dia print duit, dia cetak duit, dia bagi duit. Itu yang keluar package pandemic, apa ni, stimulus 1.9 trilion dan sebagainya. Saya memang kira daripada Powell ni memang terkenal dengan apa, money printing lah, US dollar printing lah, maksud tu. Dia bukan kerap money printing. Dia memang jelas menyatakan dia ni jujur, lurus bendul. Dia straightforward, kedekut. Itu beza dia. Okay. Dia memang dia nampak dolar Amerika tak boleh pergi jauh. Dia cuma boleh menyeimbangkan. Setakat ini menyeimbangkan. Tak mungkin dia boleh jadi full power. Tak boleh. Pasal hutang dia banyak. So soalan tadi, jika benar mereka boleh guna untuk QE taper, satu, tidak. Di saat ini, pada saya, ada kebarangkaliannya. Memang ada. Sebab mereka memang tengah print dan tengah terbitkan bond yang banyak. Dan kalau dia cut setakat ni, memang dolar akan dalam keadaan yang penat lah, sengsara. So, emas akan skyrocket. Sebab dividen akan semakin kecil. I see. Soalan tu okey ke tadi? Siapa yang tanya, Naim? Naim Daniel punya soalan. Saya rasa menjawab soalan tu terjawablah dengan explanation daripada Tok tadi. Memang akan, memang ada kemungkinan akan berlaku. Okey.
Jadi kita telah pun sampai ke penghujung segmen. Sekarang jam menunjukkan 11 malam. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyertai kita, segmen kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, shout out kepada penaja segmen kita. Of course tak lain tak bukan XM. Sudah tentu disebab mengapa lebih daripada 2.5 juta pengguna memilih XM sebagai platform dagangan mereka. XM menawarkan lebih daripada 1,000 instrumen dagangan termasuklah forex, komoditi, saham, logam dan juga tenaga. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendaftar akaun bersama dengan XM, bolehlah tekan link yang telah saya pin di ruangan komen dan anda layak untuk mendapatkan $30 no deposit bonus tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, Cikgu Yun ada kata-kata terakhir sebelum saya tamatkan live kita pada malam ni? Yang pertama sekali, dolar memang sangat kuat. Dolar malam ini memang sangat kuat. Bukan malam inilah, maknanya pada siang hingga ke malam ini, Amerika siang, memang sangat kuat tuan-tuan. Saya tak nafikan sangat kuat. Panduan kedua dalam FOMC, jika tak boleh nak membaca Q&A, tengok kedudukan bond US5, US10, US15, US30. Jika bond-bond yield ini semakin jatuh, semakin rendah, maka emas akan semakin rendah, dolar akan semakin tinggi nilainya. Itu panduan kedua kesimpulannya. Sebab nilai yield yang perbenarannya rendah, dia akan menarik minat untuk orang membeli daripada bawah menggunakan nilai dolar, dan dolar akan sky up untuk mendapat demand kategori indeks. Dan ini yang menjadikan dolar kuat sebab perbenaran sedang jatuh. Itu panduan kita yang paling mudah jika tak boleh nak tengok Q&A. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Terima kasih dan setakat itu saja daripada saya UTC. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat sama-sama dan keuntungan sama-sama dalam trade profit kita. Amin. Terima kasih. Aku lu kauli haza wa assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Wai CDC. Okey, terima kasih Cikgu Yun atas perkongsian ilmu yang penuh manfaat pada malam ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama meraih profit sedikit sebanyak atas perkongsian pada malam ini. Jumpa lagi kita pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Bicara Fundamental setiap hari Rabu jam 10 malam sepanjang PKP ini. Bye-bye dan Assalamualaikum.